mau panen tomat, kawan. Tomat di sini tidak laku. Ini dari awal sampai sekarang tidak dipanen. Ini tomat kebunnya milik paman. Milik paman atau saudaranya bapak. Yo. Kayak gini dibuang, dibuang di sini, gak dipanen. Ngapain, Kang? Tomatnya enggak laku. Per kilonya cuma Rp500. Jadi enggak dipanen. Biar tetangga-tetangga sekitar yang panen sendiri untuk mengambil. Semuanya bebas mengambil sini, gratis. Panen sendiri. Karena enggak laku jadi gratis. Jadi kalau kayak gini dibuang ini. Ini tidak dibuang, ini dimakan. Dimakan ya. Dimakan. Siapa kamu dia? Harga tomat hancur. Jadi semuanya gak dipanen. Jadi dari awal sampai sekarang itu sampai habis kayak gini gak dipanen. Orang-orang sekitar yang mengambil secara gratis. Soalnya per kilo itu cuma Rp500. Jadi gak bisa untuk balik modal. Mak Amis, mau? Eh? Makan. Kilo gede-gede. Panen guys, panen tomat guys. Ambil yang hijau-hijau, biar awet. Yang merah dibuang saja guys. Kayak gini-gini. Diambil. Kalau yang hijau ini kan dibuat oseng-oseng enak, ya Pak. Dibuat sayur. Ayan guys. Bagus-bagus. Di sini juga ada. Banyak aja, jangan dikit-dikit. Kamu panen yang merah-merah. Oh guys, banyak guys. Terbuang kayak gini. Sudah banyak yang ngambil tapi masih gak bisa menghabiskan. Yang mau tomat gratis silakan ambil kawan, silakan ambil. Mau yang merah-merah monggo. Kalau saya sendiri ambil yang hijau-hijau. Soalnya nanti bisa awet. Bisa dibuat sampai berhari-hari.
Itu mangga. Ya. Kasih ban dong. Pegunungan yang sangat indah, kawan. Di pedesaan di Desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Dan di sini sungainya gersang atau kering, sama sekali tidak ada airnya. Karena sudah musim kemarau yang sangat panjang, kawan. Tomat. Agak kuning dikit-dikit tuh depannya. Depannya Pak Is, ya itu. Sekarang bawa tomat. Tutorial bawa tomat. Pakai baju. Meledak dia, terlalu matang. Sampai banyak yang kececeran. Kebuang. Tomatnya kebuang. Ini kalau dipanen, misal dipanen dijual ya, kan. Ini sama sekali tidak menguntungkan, malah rugi. Misalnya panen ini, buruh yang panen itu misalnya dalam satu hari 75.000 ya. Ini paling dapatnya semuanya cuma dapat berapa, misalnya kalau Rp500 per kilo, 10 kilonya cuma 5.000, 100 kilo cuma 50.000, ya nggak nutut lah kawan, ya mending dibiarin, nanti kan para warga sekitaran sini bisa ambil secara gratis. Dan itu bapak sudah membawa sangat banyak. Sudah cukup, kita pulang. Yuk. Masih banyak. Masih banyak sekali. Yuk pulang. Dikut dia apa bang ala.
Iya lah. Buat dah. Buat. Kalau itu tanaman cabai dan ini kacang tanah. Ke rumah basah.